Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau promosiin Shopee Affiliate lagi. Buat teman-teman jangan bosan ya nonton video aku, karena memang aku nge-record untuk promosi Shopee Affiliate udah kesekian kalinya atau udah part yang kesekian kali, tapi masih banyak yang komen dan juga masih banyak yang perlu gitu ya untuk informasi seperti ini. Nah, buat teman-teman pemula nih yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita masuk dulu ke Shopee. Nah, tips dari aku, pertama kali kalau misalkan kalian mau share, kalian pilihlah produk yang menurut kalian tuh oke banget, yang menurut kalian tuh bakalan diburu oleh pembeli atau oleh orang yang lihat link kalian gitu. Pokoknya pilih produk tuh semenarik mungkin, jangan sampai produknya yang cuman ya udahlah yang penting share link, gak seperti itu, supaya kalian bisa cepet pecah telur atau supaya kalian bisa dapat cepet komisi gitu loh guys. Pokoknya tuh harus benar-benar diperhatikan banget produk apa yang memang benar-benar menurut kalian bakalan ada yang beli. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa cari di flash sale. Biasanya flash sale barangnya lagi murah-murah guys, jadi kalian bisa pilih produknya di sini. Nah, kita scroll-scroll dulu ke bawah, kita cari produk yang tepat ya. Nah, terus kita cari dulu. Nah, kayaknya ini bagus nih. Pisau dapur set 5 piece hitam batu hitam Maifan. Ini penilaiannya 4,7, pembeliannya udah 1,6 ribu dan tokonya udah star seller, guys. Jadi kayaknya lumayan banget kalau misalkan kita share. Dan kalian download dulu gambarnya. Kebetulan ini gambarnya tuh jelas-jelas banget, jadi lumayan oke untuk di-share guys. Nah, oke, gambar udah beres. Kemudian di sini ada panah. Kita salin tautan. Salin tautan udah, download udah di apa, gambar udah di download. Kalau misalkan kalian mau make sure komentarnya bagus nggak sih gitu. Ini kalian bisa lihat nih untuk komen-komennya. Kalau menurut aku sih segini udah lumayan ya, penilaiannya 4,7, dapat set 5 piece pisau banyak gitu, lumayan ya 5. Kalau menurut aku ini udah lumayan oke guys. Nih, lumayan lah ya. Tuh kan, tuh coba kita lihat nih, seperti ini. Kalau menurut aku udah lumayan, dan rata-rata juga ada bintang 4, bintang 5 sih sebenarnya. Tapi kita cobain aja, share, siapa tahu banyak yang butuh gitu. Pertama aku mau share di Instagram dulu. Tapi di Instagramnya aku share di cerita Instagram guys, jadi lebih simple, praktis dan gak pakai lama. Kita cari dulu Instagram. Nah, ini udah masuk ke Instagram, kemudian masuk aja langsung ke cerita. Dan tinggal masukin fotonya. Ini kayaknya mending di tengah gitu. Terus tambah lagi fotonya. Pokoknya jangan masukin cuman satu foto doang. Masukin beberapa foto guys, supaya orang bisa melihat kualitas, atau misalkan bisa lihat deh yang dari foto tersebut udah menarik, siapa tahu kan tertarik gitu ya kan. Tambah lagi satu foto lagi. Kecil juga gak apa-apa sih, karena kan sudah terwakilkan dengan
nih dengan foto yang lain gitu. Nah seperti ini juga gak masalah ya untuk posting foto, yang penting kalian sudah menginformasikan ke ke pengikut kalian bahwa bentuknya seperti ini nih, kayak gitu. Baru deh masukin tautan, tempel, selesai. Boleh taruh di sini, tulis caption supaya lebih menarik lagi. Nah, atau kalian bisa tulis promo pisau 24 ribuan dapat 5 piece. Kayak gini. Kita ganti backgroundnya. Nah, kita ganti pakai hitam. Ini kayak gini, guys, nih. Oke. Nah, promo pisau 24 ribuan dapat 5 piece. Posting. Kenapa aku cari barang yang murah-murah? Biasanya tuh kalau barang yang perentelan-perentelan itu perentelan murah ya guys, itu biasanya cepet banget orang beli gitu. Beda dengan yang mahal, cuman kalau yang mahal mungkin tergantung kebutuhannya. Nah ini adalah hasil postingan cerita yang aku share. Pokoknya tuh kalian harus editing fotonya, jangan cuman plak gitu, satu doang gitu, terus diposting, enggak. Kita harus menginformasikan beberapa foto atau menginfokan beberapa foto supaya orang bisa lebih tertarik dengan produk yang kita share. Kita cross-check untuk tautan yang udah kita share. Nah, ini dia. Sepertinya sih udah bener, guys. Tuh, ini adalah pisau yang tadi aku salin tautannya dan sudah benar ya, ini adalah harga juga yang aku share tadi. Seperti itu, ini tuh bener-bener simple banget guys, paling cuman beberapa menit doang nih kalian share di sini langsung post gitu. Mudah banget ya kan untuk share di cerita Instagram, karena aku juga kalau misalkan buru-buru atau misalkan kayak males nge-share link, tapi kan kita tetap harus share link tiap hari ya kan untuk promosi Shopee Affiliate. Aku biasanya share linknya yang simpel-simpel aja di cerita Instagram, kemudian di Facebook gitu-gitu, di WA kayak gitu. Itu juga gak terlalu banyak memakan waktu, gak usah editing video sana-sini, gak usah, langsung posting-posting aja gitu. Terus masuk ke Facebook. Jadi guys, untuk share link Shopee Affiliate, aku biasanya share link tipis-tipis aja gitu, maksudnya kayak gak ribet dan gak terlalu rempong gitu. Ini juga nih, cuman post foto doang aku biasanya di Facebook. Nah terus kayaknya posting fotonya tata letaknya jangan kayak gini, ulangi. Karena yang putihnya kayak satu. Jadinya, nah kayak gini. Terus baru deh caption juga. Buat teman-teman yang captionnya mau lebih panjang, itu gak masalah ya. Lebih panjang sih lebih oke. Kita posting aja. Cuman aku biasanya gak terlalu panjang guys buat tulis caption, biasanya ya seperlunya aja. Seperlunya menginformasikan mengenai produk yang aku jual. Nih kayak gini. Terus kita cek deh, ini tuh linknya udah bener apa belum. Jadi guys, biasanya link yang berwarna biru tuh bisa diklik, tapi kalau yang berwarna hitam biasanya tuh susah diklik. Coba deh kalian kalau misalkan habis posting nih, kalian cross check untuk link dari Facebooknya, karena kadang ada yang gak bisa diklik juga. Aku mau coba klik apakah udah oke atau belum link yang kita share. Nah ini udah menuju ke Shopee. Nah, oke. Ini adalah
foto atau produk yang tadi aku salin tautannya. Jadi link yang aku share di Facebook itu juga udah bener ya guys. Nah buat temen-temen yang linknya tidak bisa diklik, coba deh cross check lagi ya, apa linknya ada yang salah atau enggak. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat banget, khususnya buat para pemula yang baru banget gabung di Shopee Affiliate. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.